Sayangnya om ini, sayangnya om ini. Hai, selamat pagi. Hari ini bahagia banget, pagi-pagi ditelepon, disuruh ke rumah sakit karena aku punya keponakan yang kedua, cewek men. Beratnya 3,5 kg, panjangnya 50 cm, beda kayak keponakanku yang pertama namanya Adel. Kalau Adel waktu itu beratnya 2,2 kg, panjangnya 47, ya beda 2. Panjangnya sih cuman beda 3 cm. Bahagia banget. Sekarang kita mau ke rumah sakit dulu. Bang, ayo bang. Sekarang kita mau ke rumah sakit. Kita mau siap-siap dulu mau ke rumah sakit. See you, sampai jumpa di rumah sakit. Udah sampai di rumah sakit, mau ketemu dedek yang kedua. Kita masuk. Kita mau ketemu dede yang kedua. Aduh, mama lagi tidur lagi. Assalamualaikum. Hey,
dia lagi tidur. Dia lagi tidur. Assalamualaikum. Udah dia ada lagi. Belum. Belum makan. Bapaknya kenapa belum kesini? Bu Adel, gimana perasaannya ibu? Sakit. Kenapa? Sakit. Berapa jahitan ya? 5. 5 jahitan? Adel berapa waktu? Nggak tahu kalau Adel. Ini loh, sekalian anu. Pokoknya cecek ketubannya langsung anu juga. Sudah dia itu ke makanya sakit betul. Darah terus yang keluar belum ketubannya. Sekali dia ketuban yang keluar langsung juga dia keluar juga sih. Adel mau apa? Apa? Kamu udah makan? Udah makan tadi makan kok. Mak. Mak. Ngantuk deh. Kayaknya mama dari situ nangis. Aduh, ini nah buat tabut assalamualaikum. Lucu anak-anak ini. Ini pakai kipas nomor saya kan anak kelas 3. Lanjutnya. Sayangnya om ini, sayangnya om ini. Iya. Sayangnya om ini. Pecek. Kagetnya kulit pecek ya. Udah kayak kakak Adel ini ya, ada ancung-ancung ini. Mama ulutnya nak. Cuacanya kok di sini anu kok hujan ya? Memang mundung kah? Enggak. Soal dia itu baru tidur anu, dia suka netek nah. Makanya aku suruh bapaknya tadi bawakan sayur kacang hijau biar cepat terus. Tete, ibunya kamu suruh sakitnya di situ. Iya. Lelelelelelele manjatnya. Jorok dia. Olek kamu. Nih kepalanya jorok. Mama. Enggak kayak waktu Adel minum air kelapaan. Kelapa apa namanya? Gayanya. Ini betul-betul dalam mulutnya mama Nana. Kamu tau banyak banget. Ini manja betul ini nah. Tidur biar tepat tidur aku. Saking anunya dia nah. Manja betul ini nah. Ini lama buat kocok sama mamanya ini nah. Lama yang merah kiri aku. Wih suruh tadi cepet. Pokoknya ini loh anu betul nah. Terus sayang rasanya aku eh. Waktu Adel udah juga lesu. Adel ini manja. Kali hidung dulu ya. Aku gitu juga kemarin. Sedihnya bagus memang sih selimut. Ntar dulu ya, Mam. Tarik hidung dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh, Mak sakit lo pinggang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak. Lo tuh mana sudah ada lo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah nanti manjung sendiri tuh om. Kamu pecek kamu nih ikutin mamaknya. Ini pecek ikutin mamaknya nih nah. Pusingnya palanya nah. Iya. Kakak Adel ancung. Kakak Adel ancungnya. Bi warna biru dia kedinginan kayak ini. Enggak kok banyak kok. Aduh, oh, jangan ngajarin siapa tepuk tekan hujan sih aku rasanya. Lucunya. Dua kali aja aku ngejan. Kan sebenarnya dua kali aja aku ngejan. Sebenarnya.
nggak usah ngejan lagi. Tapi lama betul dokter tarik dia keluar lihat kejan sudah aku, sama air-airnya, sama ketuban-ketubannya sudah, sama ari-arinya apa. Abisnya lama betul dokter tarik dia, udah sabar aku rasanya. Kepalanya sudah keluar, cuma lama betul kan harus ditarik memang kan. Iya. Cuma karena aku ini anu bilangnya, aduh bu jangan ngejan, maksudnya spender dijahit ya kan. Mau nggak mau langsung bilang, aduh bu sayangnya, bilang dokternya. Dan apa sudah dok, aku bilang daripada aku bilang nggak sabaran, mamanya bilang memang nggak sabaran sudah aku. Orang sudah sakit-sakitnya. Aduh manjanya dia. 50 makanya. Berapa? 50 panjang. 50 itu panjang. Makanya dia enggak berani puskesmas. Lahir di puskesmas kan enggak berani dia. Anak 3,5. Beratku 50, Om. Enggak berani puskesmas. Baru mamanya pendek bilang. Kenapa enggak berani dia? Gara-garaan bilang pendek, akunya pendek. Tapi pinggulku besar aja. Iya, emang udah tahu. Nggak mau bidannya, biar aja aku bilang kalau nggak mau. Meskipun dia pesek, sekte pesek, gimana sih, wajar aja kita minta bayar juga. Orang kita nggak tahu kalau kita mau melahirkan, digentak pergi makan, Maya. Makan apa aku itu, Mak? Undang, undang. Makan roti. Makan roti, makan undang, gitu, Mak. Besar naknya susu. Apa? Coklat. Susu ultra. Coklat. Bayangin satu kotak. Pertama dia keluar sulit tuh. Kulihat di ruang bayi. Ya Allah warna ungu. Di sini melahirkan, Mak. Di sana ruangan dia. Ruangan bersalin. Warna apa, Mak? Warna ungu badannya. Warna ungu. Tapi untung aja dia enggak masuk belamannya, kaca. Enggak, aku bilang tadi di kamar tadi. Bisa cuma sebentar. Ya memang semuanya begitu. Kasih oksigen hidungnya. Enggak tahu sudah aku, orang dia jauh dari aku. Emon ini Doraemon unuk. Doraemonnya yang ngucuk ini. Doraemon. Cekak. Doraemon. Manjaknya. Cekak. Iya. Ini baiknya mana? Ini. Tuh. Mau diperiksa sama dokter dulu. Oh iya, silakan. Ini dokternya. Cantik. Ini dokternya. Anak berapa ini? Habis kuatnya. Kita anaknya. Iya. 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 Suaminya tuh. Sebentar diperiksa dulu ya. Sebenarnya anunya dan apanya itu mah. Manjaknya. Hah?
manjanya nih nangisnya. Mamanya asiknya udah keluar? Iya, anu asiknya. Oke, okay. Udah jam sekali dikasih asiknya ya. Nanti makin lama makin banyak keluarnya keluar. Biasanya dalam 3x24 jam baru banyak asiknya. Oh, jadi ya, bilangnya kerotok ya Bu ya. Kondisinya dia sehat aja. Kemarin sudah dapat suntik vitamin K ya. Nanti mungkin di hepatitis B. Tinggal nunggu ibunya aja sebenarnya. Kalau misalnya besok ibunya mau nanti ada surat kontrolnya, saya lihat kondisinya hari Kamis. Sebelum pulang besok baru ditetes kontolnya. Ingin kah kamu? Dingin kah? Jadi ibunya gak dingin. Mau ya. Yang penting sekarang fokus menjauh dulu, kasih dikasih setiap 2 jam. Iya. Minta tolong dibantu nenek. Fokus lagi ya nenek. Satu aja nenek. Ada lagi satu. Fokus kok. Tolong ya, Nek. Terima kasih, Nek. Terima kasih, dong. Mak, sama. Cuman. Cuman. Kencing sama. Enggak. Kencing gak, enggak? Enggak. Enggak mau dibedong, kah, dia? Bah. Ikut main bola sama bapaknya, ini. Ini kepanjangan loh mak, ngeriwin mukanya. Iya nanti. Coba diturunkan sedikit, ditarik. Risik ya, geli, ah geli itu. Kayaknya, ah itu kan kayaknya dilipatkan ke dalam aja mak. Enggak. Ini nama maksudnya apa? Ya, nanti kan anu, dulu nah, Mbak. Ngenai kulitnya geli dia. Mana sih lihat bajunya? Netek lagi dia nak bunuh. Mau netek terus. Wih, lincahnya. Biar aja nangis. Pintar loh nangis ini mana? Pintar loh nangis ya Allah. Pintar acting ini nah. Nggak. Ini panjangnya kakinya nah. Kayak ayamnya. Nggak. Ih, kesukur dong. Haus kah? Haus kayaknya. Bergetar-getar sih mulutnya nah. Kusut gedongnya nak dia diam langsung. Anggap kan kakinya ini. Kakinya sudah mati belum itu? Tepat aku mau aja. Tangannya aja. Assalamualaikum, Mbak. Hello. Siapa ini? Hello.
Ulutnya. Angis lagi. Menetekku mah. Menetekku lirik-lirik mamanya no kode-kode monete. Oke. Biar aja ada yang udah dipakai sudah udah datang dia. Hei, lihat dulu, dadah dulu. Dadah. Nah, saya dulu abinya. Seimut. Kamu ngapain kamu? Mam. Kamu mam kah? Ya. Apa? Itu cendol kasihkan dia satu. Bu. Kamu mam ini kah? Lihat dulu mam ini kah? Susu. Iya. Susu itu. Itu cendol itu boleh. Baby check tu du 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 baby check tu du 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 tangan aja tuh. Bu, cok. Sama. Kenduman sama Lia sedikit tuh cendolnya. Memanjatnya anaknya siang ini. Makan sudah. Makan sudah. Lagi makan rame-rame. Oh, enggak boleh memakan es kah? Esnya sedikit. Soalnya kosong perutnya kan. Oh, siapa? Ya, sakit mainnya kaget. Enggak ya, ya ini. Ini sulit. Makan dah. Be. Musa imut. Wala. Ayah. Musa imutnya. Tante Uami, Tante Umi. Adik baru kali ya, selamat. Ada Tante Umi dari Umi. Ini gak ada dia caranya, Anden. Sendolnya, Umi. Ini bangun. Rusak, Umi. Jangan ngeplak, ngeplak, ngeplak. Makan juga, Umi. Kita makan dulu. Mam, Kak. Sudah makan, ya, itu, Umi. Jadi kalau gak habis makan itu, pasti gak. Wow, jadi ikut. Ih, dikitnya berapa ini, Bang? 12. Ini emak. Kukiran kayak kemarin ini aja harga 12.000. Coba tangan, Mak. Ini 15. Ini berapa? Nasinya 15.000. Bapak pulang. Nah. Eh, cewek, Bapak pulang. Pulang enggak? Bapak pulang aja. Enggak ngomong. Ada tadi sana. Ada. Apa? Ada orang anu kan Bapak pulang ya. Training di atas kan? 15.000 nasi. Kapan kamu ketemuin tadi sih? Baru anu. Del. Dek. Catok nih. Ya kan sih kalau kamu pulang ya. Kamu udah mam kah? Mama apa kamu? Ayam. Ayam mana ayamnya? Ayam. Mam dulu bungkuskan ayammu, Bang. Ini. Nah, pegang. Iya, Kak ya. Nanti ya dengarkan aku gitu. Mama ya. Sujayan itu. Lo kesini lagi sama Mama. Manja. Manja. Bentar, nanti kamu. Sayang dong. Pijit gimana pijit? Pijit. Oh, minta uang. Minta uang. Sama mama. Nah, nanti. Minta uang. Bi. Ma. Ada. Berdiri dulu Del, berdiri. Ayah minta uang. Del. Ya. Mama kenapa? Ayam lagi ya? Ayam. Oh iya sudah ya. Kamu sih lagi sama mama kan tahu. Pernah makan dulu di Kamdi. Apa kamu? Sudah sekalian. Ya kan? Dengar saya. Tangan mana? Iya. Ayah. Apa? Lahiran. Kan kamu kesini sama mama kan nanti kan? Eh. Ya kan kamu kesini. Mamanya iya kalau nggak kerja. Mamanya Andi. Pagi. Masuk pagi kerja belum? Makan juga. Makan juga.
Tok. Ah, lompat ayamnya. Baby shark du. Lihat nenek juga gitu, hijau gitu neneknya. Joget nenek, nah joget nenek. Joget nenek. Ding 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 ding. Manjanya nah. Saimut. Kamu saimut. Jangan makanan tuh. Lu kan belum ada namanya, kalau orang duduknya apa dia nih? Orang Kila, namanya Kila. Eh? Akila ya, Akila Nova, Nova siapa? November lo. Adil kan dia Syawal, jadi Adil Safitri. Apa, Akila, apa? Kan A, kan Ainaya Zahra, Adil Safitri, Alia, Talita, Salsabila, paling panjang itu namanya. Jadi ini pendek aja nih cara menangkap ya, apa namanya atau Sule Akila no Novita Sari kan cuma Jawa Novita Sari. Saya kira Akila Octavia. Octavia namanya panggil siapa dia mah? Betul bapaknya ada yang mau kasih nama kok, tapi nggak tahu juga dia apa. Kalau Octavia mah Oktober dong mak. Ini kan November, tanggal 6 Novembernya. Nah, apa ya? Senin Selasa kan? Kemarin kan? Lupa. Senin. Iya bener ya. Ayah, apa sih ini? Dia ngomong Senin. Dia bilang Sabtu Senin. Selasa. Percaya sih. Kita tuh makan sudah. Sudah makan. Makan sudah. Andi makan sudah nak. Ih kameraku ngeblur terus nggak jengkelnya. Ayah, lo memang sudah di ujung tanduk sudah itu. Kita kan ngerasain bunyi lo ya, kempira kah? Kan bunyi, lo yang gigi itu kempir kepala lo. Bunyi lo, 3 kilo, 3,5. Sebenarnya, tapi kan namanya kita Ina. Cuma nih jadi jatuh. Ini enggak dijahit semua. Tadi saya bilang dokternya. Enggak, kalau melahirkan semua dijahit. Enggak, sebenarnya udah dijahit. Tapi dokter ini lama betul narik anak Ina. Enggak sabaran kita. Masuk gini, Mak. Sakit. Masuk gini anaknya. Iya. Untung dipegang aja dong, bilang dokter. Sumpah, anak itu cuman. Banyak kendaraannya ya. Tapi bagus, ya. Ya, tapi bagus sembunyinya kan, keluarnya kan. Bentar dia, udah hancurkan ya. Makanya bu. Itu sembunyinya yang dibilang banyak itu kendaraan. Jadi aku ini waspada kan. Karena ini kelempar sama-sama sembunyinya kan. Enggak, ini masih dilarang. Iya. Itu tentu. Tapi tempura terasa lho. Jatuhnya begini. Ini tempura kan? Iya begini. Langsung dibalik begini langsung kan? Langsung bahas sih kesian barunya. Iya aku di luar. 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 Udah boleh masuk kok mak? Adel tuh kurang Adel lo memang lo kamu memang
Loh, dulu memang kamu jarang makan es krim tempatnya ada. Kurang juga mandinya dan belanja. Kesiannya sini. Adel. Adel. Makanya ditanyain aku. Kurang mandinya kan, Del? Waktu Adel kenapa? Iya. Kurang mandinya? Iya, aku bilang soalnya papanya belum kerja waktu itu. Belum di perusahaan. Alhamdulillah ya, Mbak. Bilangnya anak pertama di puskesmas, yang kedua di rumah sakit. Apa sih bilang? Tambah lagi satu. Bapaknya pulang dalam dilihat sulit istrinya setengah matinya. Aku nak sampai nangis aku, ya Allah. Ini saya. Ngobrol terus. Kayaknya ada orang mau datang ya. Ngobrol terus kameraku. Ada temanmu kan di sini? Lain. Kamu nanti lihat ketawa-ketawa juga kamu. Ya kan? Banyak. Ya kan? Minum dulu. Nggak. Minum jadi. Tuh so imutnya gayanya, acting lagi dia. Nom, angkat dong minumnya. Kasih sedotan filter kok minumnya. Ayamnya. Loh, kan sudah. Jangan ngomong, Je. Pergi nomah. Ayam mau berak. Ya. Kan makan dulu kamu pepohonan itu. Iya itu nih nasi itu. Sini mau nyala makan sekarang itu. Kamu itu nak makan sudah.